Okay guys, so inilah dia item copy resin Gear 4 Dressrosa Monkey D. Luffy. So macam mana dengan detail dia, korang boleh drop saja komen korang dekat bawah. Bagi aku dekat basement dia agak kurang sikit ni detailing dia, because item ni adalah copy resin, so tak perlu nak banyak dipertikaikan. And bagi aku detail yang paling menarik sekali untuk copy resin ni adalah di Luffy Gear 4 dia. Dia punya detailing dia sangat nice gila. Dia punya warna dia, lepas tu dia punya cutting dia, painting dia semua sangat nice lah. So painting dekat bahagian basement ni agak kurang sikit, dan di bahagian Luffy, single Luffy tu, anda boleh lihat sendiri warna dia agak nampak macam PVC sikit, but it's still nice untuk korang mendapatkan copy resin ni. So item ni aku beli dekat mana? So aku beli dekat Kaiki Figure. Harga dia sangat murah, pecah kepala. Dia bukan saja jual copy resin, malah dia ada buat pre-order copy resin and resin dan sebagainya. So link dia aku akan letakkan di ruangan komen. So kalau korang malu segan untuk order resin, boleh saja PM pada kami. So link Akazaya Studio punya WhatsApp kami akan letakkan di ruangan komen. Okay guys, jika anda sukakan konten-konten daripada kami, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe, kerana kami sedang menuju ke 300 subscribe. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. And jangan lupa, kerana kami sedang membuat kontes The Creative Comment. So link dia pun aku akan letakkan di bawah komen. Jangan terlepas peluang, kerana Khamis depan adalah hari yang terakhir pada 14 hari bulan April. So anda jangan lepaskan peluang ini, kerana banyak sangat hadiah yang kami akan bagi untuk anda. Okey, sekian saja video kita untuk kali ini. Jumpa lagi di video-video yang akan datang. Assalamualaikum. Saya Fatiz. Thank you for watching.